Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, adik-adik, kita akan membuat tas dari bungkus kopi. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama adalah bungkus kopi seperti ini. Yang kedua itu ada gunting, ada puring. Ada kain peca, ada puring, terus ada resleting. Dan selanjutnya yang terpenting adalah bungkus kopi ini. Nah, caranya adalah bungkus kopi ini bisa kita balik seperti ini. Asalnya kan seperti ini ya. Ini seperti ini asalnya. Namun bungkus kopinya itu bisa kita balik untuk lebih indah. Nah, kita balik seperti ini. Caranya adalah kita akan menjadikan bungkus kopi ini menjadi seperti ini. Nah, adapun caranya adalah kita lipat bagian dalam sekali dengan rapi. Kita lipat sekali lagi. Nah, dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah caranya kita kumpulkan ya, banyak bungkus kopi yang seperti ini, kita kumpulkan 4 buah. Caranya adalah untuk melipat, masukkan dalam, terus masukkan lagi seperti ini. Selanjutnya adalah seperti ini ya, memasukkan ini bagian luar. Ini masukkan ke bagian dalamnya. Selanjutnya ini ditarik akan membuat ketupat seperti ini. Mudah kan caranya ya. Selanjutnya adalah seperti ini kita akan buatnya. Nah, namun untuk yang kedua dan seterusnya, cara untuk memasukkan bungkus kopi ini, merangkai bungkus kopi ini adalah seperti ini. Yang pertama, masukkan sini. Masukkan sini, mungkin bisa ya. Dan seperti ini. Selanjutnya adalah ini, masukkan ke sini. Mungkin ini nanti warnanya bisa kita kreasikan ya, menjadi warna yang sama gitu ya. Masukkan seperti ini. Selanjutnya adalah masukkan ini ya, hanya 3 buah saja. Ini keluar, ini ke dalam seperti ini, lalu tarik. Nah, akan jadi seperti ini. Nanti akan selanjutnya dilanjutkan. Kita bisa menjadikan sebagai sebuah tas. Hasil kreasinya bisa menjadi seperti ini. Nah, bagus kan teman-teman? Nah, gitu. Nah, kita bisa mengkreasikan tas ini yaitu dengan puring yang tadi yang sudah jadi. Kita jahit dulu puringnya, lalu disletingkan, lalu dimasukkan puringnya ke dalam tas ini, dan kita jahit pinggir-pinggirnya supaya tidak lepas. Nah, seperti itu. Dan untuk kain perca yang tadi itu kita bisa gunakan, kita bisa jahit menjadi bentuk tali. Talinya bisa panjang atau bisa pendek sesuai dengan selera. Seperti itu. Untuk kreasi-kreasi yang lain seperti pita, buat pita jadi seperti ini. Lucu kan tas cantiknya? Selesai.